Coba lihat. Aduh, lihat itu apa itu? Icip-icip. Aham. Wih, ganteng banget kalau hari ini. Aku malah ngerasa kayak kaburan. Jarang gitu. Buronan tuh cewek ya? Hah? Buronan tuh cewek. Kok bisa? Kalau tau Pak Ronan. Hari ini kita akan bahas tentang tebak-tebakan dulu. Tentang buronan? Bukan, Pak Ronan. Oh, Pak Ronan, ya. Oke. Jadi ini tentang minuman deh. Mm-hmm. Minuman apa yang bisa menyebabkan perpecahan? Nggak pas. Nutrisara. Oke, terus ada lagi nggak? Minuman apa yang bisa menghasilkan anak? Nggak. Nutrisiri. Jadi setelah siri dia berhubungan badan, yeah, terus ini punya anak. Jadi udah sah ya. Iya, udah sah secara agama. Aku punya tebak-tebakan ini deh. Aplikasi apa yang lagi ngetren tapi ada di lagu anak-anak? Lagu anak-anak. Lagi ngetren tapi ada di lagu anak-anak. Aplikasi yang lagi ngetren. Gak tahu. TikTok. Oh, TikTok. Kenapa aku ngomongin TikTok dan kenapa tadi ngomongin minuman? Karena kita bakal bahas minuman yang ngetrennya gara-gara TikTok. Luar biasa. Jadi minuman ini terkenalnya lewat TikTok. Yes, benar. Jadi minuman ini viralnya gara-gara TikTok. Jadi minuman ini benar-benar karena TikTok. Jadi minuman ini viral gara-gara TikTok. Ya, ya, ya. Dan lagi harus 3 kali. Jadi minuman ini terkenal karena TikTok. Aku capek ngomong diulang-ulang. Aku capek ngomong diulang-ulang. Aku capek ngomong kayak pelawak gitu ya. Jadi kita langsung aja cobain minuman yang viral di TikTok. Yes, kita udah gak sabar. Apa itu? Aku Dias. Saya Yudis. Icip-icip. Oh, jadi ini minumannya. Ini yang paling ngetren di TikTok. Emang di TikTok dia buat perlengkapan syutingnya gitu ya? Enggak sih, pokoknya ini rame aja viral di TikTok. Akhirnya sampai menyebar ke sosmed lain. Keren banget ya benar ya. Dan ini serunya dia udah menyebar luas ke seluruh Indonesia dong. Ya itu, ini dia adalah es teh. Judul yang sangat Indonesia. Iya, Indonesia banget. Dan dia udah, cabangnya udah banyak. Semua kota kayaknya rata-rata dia udah lumayan ada. Terus pemiliknya orang Indonesia pasti ya? Iya, kayaknya sih, tapi aku belum cari sih terus terang. Iya. Cuman ini si, apa, kayak brand ambasadornya kita semua kenal. Dia si Indonesian Idol. Oh iya? Yang kecil dari Jogja, ingat gak siapa? Gak tahu pak. Si Brisia Jordi. Oh, Brisia Jordi? Iya. Brand ambasadornya ya? Iya, si brand ambasadornya. Bukan pemiliknya? Kayaknya bukan. Tapi nggak tahu deh. Coba kalian google sendiri ya. Kita yang tahu silakan komen. Benar. Ini namanya aja udah es teh ya. Ya. Indonesia banget. Jelas ini adalah teh yang ada es batunya. Iya, karena ada es. Iya. Bukan disajikan dalam bentuk panas. Iya, benar. Dan ini kayaknya masih nuansa kemerdekaan banget. Iya, iya. 75 nih di. Jadi kemasan kemerdekaan Indonesia banyak orang. Banyak orang, banyak gambar-gambar bendera. Itu sih semua rata-rata gitu untuk kemasan besar. Siap. Kebetulan ada yang kemasan kecil. Oke, kita langsung coba dulu. Yang pertama adalah yang original dulu. Yes. Seperti biasa. Ini original? Enggak, itu yang Melati. Oh. Melati, oh Melati. Semoga nyanyi dangdut. Melati. Aku udah kaget gini, ternyata lagunya agak ngerok. Aduh. Kita coba dulu, kayaknya nih perlu dikocok mungkin ya. Coba.
cocoknya ala TikTok. Gitu, coba. Gitu. Oke, kita coba yang original dulu. Saya yang Melati. Ejip-ejip. Kayak kopi. Oh, bercanda dong. Masa kayak kopi? Udah jelas-jelas. Teh. Ini yang ori seger banget. Iya. Itu komen standar sih. Iya, yang pasti bukan apa ya? Aku rasa bukan kayak es tadi warung-warung yang pasti lebih premium. Iya. Lebih enak. Dan bukan sama kayak es teh yang di celup-celup itu beda. Ya, yang Melati. Yang Melati. Melatinya enggak seberapa terasa. Melatinya gimana? Melati. Sampah lu. Kita coba yang Melati. Icip-icip. Oh. Kalau dari saya ini, Mas Dias, ini teh. Kenapa Bang Boki? Kalau dari saya, ini tehnya masih menjaga cita rasa sepetnya. Tehnya ya, teh banget. Iya sih, itu yang kedua standar reviewnya orang-orang. Ini minumannya seger banget. Ini meninggal. Parah. Kalau ini rasa sepetnya ada. Bukan begitu Bang Bokir. Itu apa pun Bang Bokir kalau ini kayak Susana suka makan Melati. Susana tuh suka makan soto sama sate. Iya. Itu juga makan Melati loh. Itu kehidupan sehari-hari. Itu mungkin lu yang makan soto itu bukan Susana. Kuntilanak. Aduh, kayak udah kayak enak banget ini Melatinya Bang Bokir. Di filmnya Susana dia nggak ada makan Melati. Bang Bokir kan Susana. Tapi si Susana itu yang lebih lainnya makan Melati. Iya, tapi nggak ada Bang Bokir kalau makan Melati. Ini enak. Oke, Mafia. Duh, udah Mafia? Udah. Originalnya oh, keren. Oke, next. Susu melon. Susu melon. Susunya semelon. Tapi itu es teh dong. Kita coba ya. Ini iya, ada kan tehnya atau enggak? Emang ada yang enggak es teh? Enggak tahu kan, siapa tahu. Ada bahan dasarnya bukan teh. Ini susu Nusantara. Ini yang medium ya. Sebenarnya ada yang ukuran gede, tapi tadi sengaja milih yang kecil. Karena banyak banget. Kita okay. Coba susu melon. Susu Nusantara, wow susunya Nusantara loh ini. Susu es teh melon. Ejep. Kenapa ini enak kayaknya, kok abisnya banyak. Ini belum. Gak apa-apa, udah manis dia. Kita coba si es teh susu melon. Oke. Yang ini dulu. Si susu Nusantara. Susu Nusantara ini adalah es teh tarik. Iya. Yang rasanya Indonesia banget. Dan aku sukanya dia pas. Enggak terlalu creamy susu. Iya. Tehnya juga masih strong. Saya gitu. Juga tipikal orang yang nggak seberapa suka teh tarik, karena biasanya enak. Nah, yang ini cocok, paling enak ya. Iya, dia balance gitu antara si susunya dan si tehnya. Iya, biasanya gitu. Yang menang salah satunya. Benar. Kalau nggak tehnya, susunya. Iya, kebanyakan malah susunya yang bikin. Ini enak. Teh susu. Iya, ini teh susu. Iya kan? Benar. Ini teh susu Nusantara. Ini teh susu melon. Kalau yang susu melon ini, melonnya menguasai jagat rasa. Enggak. Coba lagi. Oh, coba lagi. Soalnya tadi belum dicampur. Belum dicampur.
Ya. Beda pasti. Kalau dari komposisi persentase rasa melonnya itu bisa sampai 65 sampai 72%. Ini ngasih sensasi yang beda sih. Ini kayaknya sebenarnya ini ditambahin lagi sama melon. Jadi ada tiga rasa. First, ada teh sedikit di tengahnya melon, di endingnya susunya, masya Allah. Ini enak. Enak ya. Sensasinya beda sih. Cuman ini kayaknya melonnya bukan ekstrak melon dari buah, kayaknya sirup. Menurutku. Iya, jelas. Enggak kan, ada yang misalkan dari melon asli gitu loh. Iya juga cuma bilang jelas. Iya jelas. Yang pasti ini bikin ada seger-segernya menurutku si sirup melonnya. Yang suka fruity, cocok banget. Ini cookies, ini aku coba. Ini brown sugar. Brown sugar. Kita coba kocok gaya TikTok. 3, 2, 1. Oh, jadi gak apa-apa ya. Kalau ini parahnya dari TikTok. Gitu lah, gitu. Saya cici kalau gitu. Gak kuat mbak. Cookies. Ini brown sugar. Icip-icip. TikTok. Oke ini. Dan ini ada sesuatunya. Ini juga oke nih. Kok kayaknya enggak ada yang fail. Iya, Bang. Bang. Oke. Kita coba si cookies Esther. Brown sugar. Nih, kemasannya nih. Brown sugar. Ini dulu. Cookies dulu. Cookiesnya enak, rasanya mantap. Cookiesnya asik. Pokoknya ini enak banget ya, enak banget ya, enak banget ya. Ini ya, creaminya asik banget dong ini. Terus dia itu agregatnya halus. Oke, karena kita minum minuman beragregat. Dan dia masih kuat, dan tehnya juga masih ada. Rasa-rasa tehnya masih ada, dikit. Iya, walaupun gak ada, tapi ini end dulu. Hampir hilang sih tehnya, hampir hilang. Kalau aku, dia tersisa tinggal 10% rasa tehnya. Tapi masih kerasa gitu. Cookiesnya 90%-nya. Gak bohong. Ini enak. Agregatnya tuh masih, ya udah halus, tapi kerasa gitu. Padet gitu, gimana ya? Kecil-kecil tapi padat gitulah kurang lebih. Kecil-kecil tapi es teh ini. Nah, kalau yang brown sugar ini terlalu banyak susu kalau dari saya. Tapi dia ini ada cincaunya. Kerasa kan? Kerasa. Buat dan yang suka anak zaman now yang suka boba bisa pilih brown sugar. Bisa. Ini tetap ada tehnya kok. Tapi ya gitu, kerasanya tuh di aftertaste sih menurutku, kayak di akhir-akhir gitu. Ada cincaunya sih yang seru, karena beda dari bener-bener, kayak cincau itu di blender gitu. Jadi setelah kalian telan, kalian kecap, ada cincau di sini. Rasa kok, ini juga ada kok bentuk. Nih warna-warna ini cincau, hitam-hitam yang lewat. Oke, next, es teh taro. Kalau ini es teh avocado plus sour cream. Wow. Kita coba. Kita kocok gaya TikTok. 3, 2, 1. Tet. Oke. Icip-icip. Oh my god. Oh. Ini kami sebagai suka taruh pasti suka ini. Kita ya mbak yang taruh, icip-icip. Ini dulu deh. Gimana ya apokat? Kalau dari saya agak lucu ya rasanya, dia agak kayak maca ya.
Gimana? Ini aku justru ngerasa apokat banget. Iya. Di lidahku dia jadi agak maca gitu loh. Maca sih. Maco. Aku menurutku ini apokat banget. Iya. Tapi endingnya jadi maca loh di lidah. Maca sih. Coba deh kalian. Terus ini si salt creamnya, apa karena salah sih kayaknya minumnya. Karena salt cream harusnya minumnya harus diteguk gitu loh, gak dikocok. Kayaknya sih. Oh gitu. Kayaknya harusnya gitu sih, tapi nggak tahu. Tahu saya. Iya kayak jadi kayak diteguk langsung, kayak jadi kerasa aftertaste si salt creamnya masuk sih. Salt cream itu kalau di minuman-minuman perbobaan biasanya jadi cheese ya, minuman cheese ya. Beda tapi. Oh beda ya. Cheese beda. Beda lagi karena dia juga punya varian sendiri yang cheese. Ini es teh afu plus salt dan tehnya tinggal 5% lah yang ini. Masih kerasa tehnya, cuman memang lebih dominan si avocado. Jadi hebatnya minuman es teh ini dia masih menyisakan rasa tehnya. Iya, ini juga ini taruhnya juga kerasa. Ini kayak jus taro loh ini. Ini ya, taro itu ubi ya, ubi-ubi gitu kan. Iya, ubi. Enak sih ini. Enak. Aku juga penyuka taro. Iya, taruhnya pekat. Saya masih penasaran rasa ini nih. Coba deh, mesti dinetralisir dulu pakai teh biasa. Ini kayak jus apokat malah. Maca. Menurutku ini justru kayak jus apokat banget. Enggak, itu maca. Is the final? Masih ada yang ini. Itu. Ini yang leci. Jadi di sini enggak ada potongan-potongan buahnya ya. Ekspektasiku sih ini ada lecinya, ternyata tidak ada. Tapi coba aja rasanya. Cium-cium. Bersendawa. Kenyang banget ini kayaknya. Enak banget. Berasa kayak makan buah leci beneran. Nggak kayak sirup, kayak makan buah leci beneran kalau dari aku. Kayak lecinya tuh bener-bener di dalam. Iya. Cuma sayangnya nggak ada leci. Iya. Jadi di semua variannya nggak ada potongan buahnya. Tapi kayak air gitu loh, kayak bukan essence. Iya, kayak bukan essence. Enak. Enak. Oke. Manisnya yang lagi-lagi manisnya semua rasa di sini ini tidak terlalu manis. Manisnya pas. Komposisi pas itu yang paling penting buat minuman-minuman zaman now itu. Karena yang sering kita temuin itu rasanya manis banget kayak kamu. Maci. Maca. Dan ini yang terakhir. Yang terakhir selalu adalah rajanya. Iya, the king. Nah, ini memang varian yang paling best seller katanya ya. Iya. Dan ini juga yang viral di TikTok. Ini adalah si ini cheese. Berarti yang sudah lulus ya. Bachelor kan sih. Itu bachelor kan. Ini sebenarnya si Cheese ini ada 3 varian. Cheese itu apa lagi, Pak? Cheese itu cheese. Nah, tadi kan ngomong cheese. Makanya beda karena itu yang ini ada cream salt. Ya. Yang ini cheese. Jadi dia memang beda. Cheese jadinya. Cuma gitu. Bacanya. Iya, memang menunya cheese. Oh, cheese. Dan lihat nih, ini dipegangnya berat dibanding yang lain. Kayaknya ini padat banget, coba. Iya berat banget. Iya kan? Berat banget sama dosa. Berat sama dosa. Astagfirullahaladzim. Dan kemasannya beda. Ini kalau yang lain. Ini yang paling mahal ya? Nggak tahu, kita cek. Kemasannya pun ada ininya. Ini, tak lupa. Ya, oh enggak. Itu lebih murah. Yang paling mahal itu yang pakai salt cream salt malah. Ya. Harganya masih sekitaran 20 ribuan. Kita coba aja. Icip-icip. Ini rasa red velvet.
Gak sabar aku. Velvet Chizu. Cabut, ambil. Kita coba ya, icip-icip. Ini bagaikan kue tar red velvet di blender. Jadi minuman ini, jadi krimnya red velvet ini kalau dimakan minuman kayak gini rasanya. Dan cheese-nya kerasa banget. Iya, beneran. Enak sih. Enak semua. Gak salah sih kalau ini sampai viral, karena ini emang enak. Yes, bener. Jadi, ini UMKM yang keren banget. Jadi makin penasaran rasa-rasa lain, karena sebenarnya rasanya banyak, tapi kita juga gak mungkin kalau pesen masih semua. Banyak lagi ya? Masih banyak. Luar biasa. Mungkin next time kita bakal cobain rasa-rasa yang lain. Yes. Ini kita bakal coba ngabisin dulu yang bisa kita habisin. Oke. Tetapi icip-icip. Es teh yang viral karena TikTok. Yang mana yang kamu suka? Aku suka semuanya. Yang paling ox banget dari lo? Aku ox banget. Ini. Mafia kedua untuk minuman es teh adalah yang cookies. Ini yang enak juga. Sumpah ya, ini benar kayak kue-kue tapi dia dalam bentuk minuman gitu loh. Gimana ya? Benar. Di setiap tegukannya menggantikan kunyahan kuenya itu. Aku perlu netralisir pakai yang ini. Dan ini juga enak. Ini si leci. Berasa kayak makan leci beneran. Dan taruh ini juga. Emang enak semua. Aduh, ini benar-benar enggak fail menurutku. Patut kita apresiasi. Langsung kasih nilai. Untuk pertama kalinya Yudhistira memberikan nilai 10. Wow. Ini baru lama nilainya perfect ya. Iya. Aku ngasih berapa ya? Jadi deg-degan. Aku masih kasih nilai 9,5. Berasa terbang. Belum bisa sempurna, kok ini semua ok banget. Enak banget. Rasanya aku pengen minum semuanya. Nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi buat kalian semua yang lagi di rumah, teman-teman semua, kalian bisa menikmati es teh ini dari pembelian-pembelian online ya. Di tempat-tempat online kalian, dimanapun dari ya. Dimanalah. Nah, buat teman-teman yang bosen sama minuman-minuman kopi-kopian, ini bisa jadi salah satu alternatif banget. Buat yang kalian yang bosen sama perbobaan, ini juga menjadi salah satu alternatif. Karena pilihan variannya banyak banget. Pokoknya oks banget. Sempurna. Terus kenyangan. Buat kalian semua, tetap dukung UMKM Indonesia untuk tetap maju dengan cara makan dan minum makanan minuman Indonesia. Yes, dan kalian juga bisa banget untuk dukung channel ini. Caranya gimana? Dengan cara tonton, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Oke, dan sampai di sini dulu. Icip-icip Ahem. Dan saya Yudhistira. Saya Diazaro. Pamit. Coba kita bikin iklannya es teh ini, Dis. Boleh, boleh. Buat persembahan kita mendukung UMKM ya. Es teh Chizu Red Velvet bikin kamu minum roti Red Velvet. Kok roti sih? Oke. Es teh cookies. Rasa cookiesnya menggelitik di lidah. Es teh Melati. Bang Bokir. Teh avocado kok rasa matcha. Es teh tar. Tar sini aja lah. Susu melon. Ini teh susu melon.
Es teh brown sugar. Rasanya kayak brown sugar. Es teh ori. Originalnya paling nampol dari teh-teh lainnya. Es teh leci. Lecinya? Leci banget. Leci banget. Oke, sekian dari kita. Sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Tetap dukung UMKM Indonesia dan channel I Am Food. Bye-bye. Es teh cookies. Es teh enak. Hanya di Este. Este.